soalnya biasa difoto ya. Masjid, ayo senang ya. Masjid, ucul. Bermain bersama Radit dan Zidan jadi rutinitas wajibku di pagi hari. Mereka lah sumber semangatku. Aku, Tutus Setiawan, 36 tahun. Master pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya. Aku buta sejak usia 8 tahun. Jadi waktu itu di sekolah sukanya lari-lari sama teman. Nah, pagi itu seperti biasanya saya datang, diantar, ditinggal, saya lari-lari sama teman-teman kejar-kejaran gitu. Nah, enggak tahu di depan itu ternyata ada tiang yang apa kayak tembok gitu penyangga itu terbentur kepala di situ. Waktu itu saya enggak merasa sakit sehingga saya enggak menangis. Tapi setelah masuk ke kelas, lihat apapun jadi merah semua. Sempat kujalani 3 kali operasi, tak satu pun berhasil. Aku dinyatakan buta total. Sungguh sangat apa ya, sangat drop sekali waktu itu. Yang ada hanya putus asa, bahkan saya nggak pernah mau keluar rumah, hanya di tempat tidur saja beberapa bulan. Sampai akhirnya saya dibujuk untuk masuk ke SLB pun sebenarnya nggak mau saya. Udah nggak mau sekolah, aku punya hanya di rumah aja, diem. Tapi setelah negosiasi waktu itu ya, saya mau sekolah asalkan diberikan robot waktu itu. Dan sama orang tua dituruti, yaudah dibelikan robot, akhirnya saya mau sekolah gitu loh. Bentar masjid, mandi sama bunda apa sama siapa. Kala itu, yang ada dalam diri ini hanya keterpurukan. Kedatangan ia, Desi, istriku, yang mengubah segalanya. Menyulap petaka jadi anugerah. Desi sama sepertiku, seorang tunanetra. Namun, ia masih bisa melihat samar dari jarak sangat dekat. Hidupku semakin lengkap kala Tuhan berbaik hati menambah rezeki melalui 2 putraku kini. Ayo, nenek, nenek. Satunya. Pak Tik, ojek langgananku, tak pernah telat menjemput tiap pagi. Sejak 2 tahun lalu, ialah yang kerap mengantarku ke SMP luar biasa YPAB Surabaya. Tempatku mengajar. Di sekolah, aku mengajar bahasa Indonesia, komputer, dan keterampilan memijat. Kita sudah punya anak, lucu, cantik, Upi. Di sini, kami menyampaikan materi menggunakan media audio. Salah satu tujuannya mengasah keterampilan kami via indera pendengaran. Profesi guru ketekuni sejak 2004. Namun cita-cita ini sebenarnya telah terpatri sejak kecil. Cita-cita itu sempat hilang sesaat ketika saya tunanetra. Saya berpikir, udah nggak mungkin ada harapan lagi saya untuk menjadi guru. Saya nggak kenal SLB, nggak kenal guru tunanetra seperti apa. Waktu itu udah pupus. Ketika masuk ke sekolah luar biasa, ke YPAB ini, saya melihat begitu banyak guru-guru tunanetra yang mereka mumpuni, kayak Pak Maduri yang tunanetra. Saya termotivasi dari beliau-beliau itu. Darinya, aku kerap belajar. Pak Maduri adalah angkatan pertama yang lulus dari sekolah ini. Pasca lulus tahun 1972, ia pun mengabdikan dirinya di sini. Waktu itu tahun sekitar 90-an, 97-an ya, itu banyak kali diskriminasi yang dialami teman-teman tunanetra, baik di bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan mengakses apapun lah, itu kita sangat sulit. Sedangkan kita melihat di kota-kota lain seperti Jakarta, Bandung itu sudah maju.
Nah, akhirnya saya bersama beberapa orang teman berinisiatif membuat sebuah wadah. Bagaimana sih bisa memberdayakan teman-teman tunanetra. Kantornya menempati lantai 2 rumahku di daerah Karah, Surabaya Selatan. Sama seperti di sekolah, di sini kami mengasah berbagai keterampilan agar tak kalah saing, sekaligus menghilangkan stigma bahwa kami tak bisa apa-apa. Meksiko atau Amerika. Mereka yang datang dan belajar di sini tak dipungut biaya apapun, alias gratis. Kita nggak pernah digaji sepeser pun dari kegiatan yang kita lakukan. Semuanya pure CSR kita lah ke masyarakat, ke teman-teman tunanetra yang lain. Itu mbak, itu yang membedakan. Jadi memang untuk kerja dari teman-teman LPT ini paruh waktu. Dalam arti apa? Kalau pagi kita harus kerja normal, karena kita juga sebagai guru PNS dan dituntut oleh keluarga, oleh orang sekitar kita untuk menafkahi mereka. Sehingga ya itulah kerjaan kita yang kita utamakan, baru setelah itu kita berkegiatan. Itu yang membedakan. Mbak. Tak sekadar peningkatan kemampuan, kami sadar yang terpenting justru bagaimana kami bisa berbaur di masyarakat. Bahasa Indonesia, pintar dia, jago. Apa yang susah bahasa Indonesia? Ya biasanya kayak apa, masjas, gagasan utama muncul itu mesti. Lalu kata kayak puisi apa ya, baku ambil tidak baku ya, puisi juga apotik kan, kata pakai yang pakai e. I alah itu pakai e, berarti itu tidak baku ya. Yang mana yang apotik itu tidak baku, yang baku apotek. Lingkungan terdekat dari diri kita itu keluarga dan masyarakat. Keberhasilan tunanetra itu tidak terlepas dari keluarga dan masyarakat sekitar yang aware terhadap mereka. Jadi saya menganggap bahwa masyarakat ini adalah hal pendukung utama untuk keberhasilan seorang tunanetra dalam berkarya di masyarakat. Satu masa pernah ku dapat satu nasihat. Sejatinya manusia tak akan bisa hidup sendiri. Semuanya akan berjalan selaras kala satu manusia terkoneksi dengan manusia lainnya. Karena kita hidup dalam satu ikatan. Wartawan gitu nanya-nanya sih, pas aku jamu ketangkep wartawan yang wakil temu tadi. Tidak kecilin, pak. Apa ya? Mungkin lah, tidak kecilin, pak. Kecilin sama. Kecilin loh, pak. Negeri ini menjamin kesetaraan bagi tiap warga negaranya. Faktanya, kami, orang dengan masalah kebutaan, dianggap tak sekadar memiliki penyakit, tapi masalah sosial. Terasingkan dari kehidupan orang normal, seakan sudah jadi rahasia umum. Saat kecil, kondisi ini pernah kualami. Waktu itu saya nyuruh bapak sama ibu untuk coba masuk atau ambil formulir di beberapa SMA, tapi selalu ditolak, tidak boleh, kata fasilitasnya tidak ada, guru yang mengajar tidak ada, sehingga akhirnya pada titik terakhir saya sendiri yang ikut ke sekolah untuk mendaftar, dan saya bernegosiasi dengan kepala sekolah bahwa kalau saya tidak bisa mengikuti pembelajaran selama catur bulan tidak usah dikeluarkan, karena saya akan keluar sendiri. Di sini kami menjalankan fungsi advokasi agar anak-anak tunanetra tak mengalami pengalaman pahit seperti yang kurasakan. Di Surabaya, baru 2 SMA inklusi yang ditunjuk, yaitu SMA Negeri 10 dan SMA Negeri 8. Alfian, salah satu binaan kami di LPT, bersekolah di SMA Negeri 8. Ya berarti kita pada dasarnya membedakan lah, memberikan perlakuan yang berbeda. Tetapi karena
yang bersekolah di SMA 8 ini kebetulan anak-anak berkebutuhan khusus yang IQ-nya normal, sehingga perbedaan itu hampir tidak ada. Alfian membuktikan sebagai tunanetra, ia bisa unjuk gigi. Juni 2015, ia menyabet juara 2 dalam ajang Global IT Challenge for Youth Disabilities. Prestasinya bukan tanpa hambatan. Di sekolah, ia tetap harus didampingi. Kalau mereka kan teman-teman pakai buku paket ya. Nah, kalau aku nggak download e-book di internet, gitu, cari-cari e-book di internet yang sesuai dengan kurikulum pastinya. Jadi tanya dulu ini bukunya buku apa misalkan, terbitannya siapa dan sebagainya. Cari, aku tinggal nanti kalau gurunya suruh buka halaman berapa kan aku tinggal buka PDF-nya dari komputer. Jadi lebih enak sih sebenarnya gitu. Lebih enak. Terus kalau untuk ngikuti matematika, nah ini yang susah gitu. Karena gurunya kan belum bisa ngajarin matematika untuk tunanetra gitu. Jadinya aku ya ngikuti sebisaku. Ya 90%, 99,9% nggak bisa. Nggak bisa diikuti. Pemerintah sebenarnya telah merintis pendidikan inklusi sejak 2001. Peraturan menteri bahkan telah dikeluarkan sejak tahun 2009. Sayang, praktiknya masih timbul tenggelam. Istilah pendidikan inklusi pun masih asing di negeri ini. Saya privat tadi cuma. Jadi sampai kapan? Dan sebenarnya yang namanya inklusi itu tidak satu dua sekolah. Semua sekolah harus inklusi. Tapi kenyataannya apa? Anak-anak kita, anak didik kita yang berada di sekolah inklusi masih mengalami banyak hambatan. Masih sering berkeluh kesah kepada kita. Pak, gurunya kurang seperti ini, kurang akses. Pak, fasilitasnya tidak ada. Nah, sehingga kami merasa apa ya, ironi sekali. Kenapa inklusi itu hanya sebagai apa ya, hanya lip service saja tanpa ada isinya. Termasuk inklusi dalam berbagai bidang kehidupan. Pernah ku dapat informasi di luar negeri sana, guna memandirikan penyandang disabilitas. Berbagai fasilitas penunjang kegiatan layaknya orang normal disiapkan khusus. Di negeri ini, kami masih menunggu. Tak kecil ya, Pak? Apa ya? Ini lah, tak kecil ya, Pak? Kecilin sampai ini ngapret pak kecilin L ya. Sementara itu kami tetap harus beraktivitas dengan bantuan pendamping seperti hari ini. Rian menemaniku belanja. Justru malah tunanetra itu kan kalau misalnya kita ya nyari fashion mungkin kalau lagi mesinnya jogger kita tinggal nyari jogger gitu aja. Kalau mereka ditanya jogger itu apa nggak tahu. Nah, mereka biasanya konsepnya adalah pernah memegang punyanya siapa, bajunya siapa. Misalnya mereka pegang jogger pants, mereka nggak tahu namanya itu jogger pants. Nah, kita yang bingung. Sangat tidak akses, karena kita nggak bisa menggunakan sendiri tanpa digandeng orang lain. Kalau namanya aksesibilitas itu harus kita mudah dalam mengaksesnya. Tapi nyatanya tidak ada tanda apa, misalnya kalau lampu merah dia berbunyi, sehingga kita tahu, oh, ini merah, bisa jalan. Selain itu, di zebra cross itu harusnya ada tanda khusus, misalnya garis-garis memanjang. Sehingga kita kalau nyebrang bisa lurus, tidak belok-belok. Sendera, ayo. Tanya pintu masuknya mana? Mana, Pak, ya? Sini-sini, Rek. Nah, makasih, Pak. Untuk masuk ke stasiun saja, kita masih kesulitan. Memang ada ubin pemandu ya, tapi dia tidak mengarahkan ke pintu masuk. Jadi kita harus cari orang dulu untuk tahu pintu masuknya. Dan setelah ada pintu masuk, itu untuk menuju ke loket, itu juga susah. Kita nggak ada yang ngarahkan, kecuali harus tanya dulu. Dan tadi juga nggak ada yang gandeng, kita hanya jalan sendiri aja, feeling. Pas ada apa tali-tali gitu, tahu bahwa ini tempat lurus, pasti ada loket. Tunggu komuternya ya. Ayo sini, Yan. Di rumah, yang kurasakan
hanya ketenangan. Berkat ia, Desi, perempuan yang kunikahi 2012 silam. Temunya itu 2003-an. Oh iya, 2003. Waktu saya masih kuliah, saya PPL di YPAB, dia masih kelas 2 SMP-an. Terus 2004 saya lulus ngajar di YPAB, ya malah ketemu lagi, sering ketemu. Ya, kalau perhatian, sering ketemu, terus sering apa ya, kalau kadang-kadang ngajaran sering ketemu juga mbak, tugas-tugas, akhirnya telepon, terus juga main ke rumah, itulah. Tantangannya kini, mendidik anak-anakku yang terlahir normal. Bisa menerima kondisi kedua orang tuanya yang tunanetra. Kalau saya seperti ini mbak, sebenarnya penerimaan mereka terhadap orang tuanya. Orang tuanya seperti ini kondisinya. Yang penting satu, mereka harus bisa paham dan bisa menyadari. Karena juga enggak sedikit ya anak yang malu orang tuanya mengalami kekurangan. Tapi ini saya berusaha kikis sejak kecil. Saya inginnya memberi ke apa ya, pengertian ke dia. Orang tuanya seperti ini dan dia harus bisa apa nantinya. Misalnya gandeng sendiri. Kuyakini selama aliran sayang dan cinta tak terhenti, anak-anak akan tumbuh dengan hati yang besar. Patut minta kalian jalan mandiri mencari sebuah objek tanpa diberi clue. Jadi kalian cari sendiri. Kita akan belajar OM ya, orientasi dan mobilitas. Apa pentingnya OM ini? Agar kalian bisa bepergian secara mandiri. Berdasar data dari Kementerian Kesehatan, 2000 tunanetra tinggal di Surabaya. Jika dihitung kasar, jumlah ini sekitar 8% dari total penduduk kota. Kami akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, kala tak mandiri. Selebar bahu. Gunanya untuk apa sliding ini? Mengetahui, oh jalannya ini tidak berlubang, oh jalannya ini tekel, oh jalannya ini tanah, seperti itu. Jadi tekstur dari digeser, atau sliding ini namanya digeser ya. Digeser ke kanan dan ke kiri. Ke kanan ke kiri. Selebar bahu. Intinya semuanya harus selebar bahu. Hari ini kami mengadakan pelatihan mandiri bermasyarakat. Kegiatan ini rutin digelar supaya melatih anak-anak berani berinteraksi di masyarakat. Patut minta kalian jalan mandiri mencari sebuah objek tanpa diberi clue. Jadi kalian cari sendiri. Gimana caranya? Boleh tanya, boleh ngawur, terserah. Pokoknya harus sampai di tempat tujuan. Paham? Tak hanya anak-anak, pelatihan juga ditujukan untuk orang tua mereka. Penting mbak, karena selama ini ya, kalau kita ngomong tunanetra itu banyak dari keluarga yang terlalu over protection. Mereka terlalu melindungi anaknya, kemana-mana nggak boleh. Sehingga anak itu terkekang di rumah. Dengan adanya pelatihan semacam ini, orang tua akan terbuka. Oh ternyata anakku bisa kalau sendiri. Mereka kalau menggunakan tongkat yang baik, insya Allah bisa selamat sampai tujuan. Kamu harus merasakan, kamu kalau jatuh gimana yuk? Pokoknya dirasakan tongkatnya ya. Ya kalau waktu itu tetap ada kewajiban supaya ya itu aja. Masanya untung sekali dapat saya dapat mengikuti acara ini. Jadi paling enggak saya di rumah itu bisa membimbing cara bagaimana untuk supaya anak ini dari kamar berangkat ke kamar mandi, cara jalan-jalan. Misalnya kan di rumah kan banyak halangan juga, anak kecil juga. Kalian itu adalah danau. Kurangnya respon masyarakat jangan jadi hambatan. Mungkin tak semuanya abai. Bisa jadi mereka ingin membantu, hanya tidak tahu caranya. Ya, terus.
yang paling penting ditumbuhkan yakni rasa percaya diri. Iki lo dhuwure mek 2 meter, tenang ae. Wih, meter iki Pak, Pak. Pedang, Pak. Enggak apa kurang. Ayo kurang sih di mana sih? Ayo, ayo terus, terus. Terus. Salah satu karakteristik dari anak-anak ini adalah dia punya rasa kekhawatiran yang terlalu tinggi sehingga dari kekhawatiran itu menghalangi dirinya untuk bisa beraktivitas karena dia terlalu banyak beranalisa gitu. Sebelum beraktivitas dia akan beranalisa, jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti ini. Dengan kegiatan outbound, harapan kami adalah ini mengikis rasa kekhawatiran dia. Erik salah satu yang kuanggap berani mendobrak kekurangan yang ada dalam dirinya. Hobinya bermain catur, menjadikan ia juara 2 kompetisi catur tunanetra tingkat nasional. Ia belajar otodidak, dengan modifikasi sedikit pada papan caturnya. Papan caturnya harus dimodifikasi. Misalnya kalau yang ini yang putih ditimbulkan. Jadi diberi tambahan triplek sehingga dia lebih tinggi daripada yang hitam. Lalu buat caturnya, untuk membedakan hitam dan putih sama, diberi paku pinas atau paku payung kayak gini ya. Satu lagi bukti, tunanetra juga bisa berprestasi. Belajar sama Om dulu, yang seru dari main catur. Nah, apa yang bikin kamu suka terus seru nih main catur? Karena mikir terus mungkin, Mbak. Aku percaya Tuhan tak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan. Tunanetra bukan suatu hambatan bagi kami ya. Tunanetra itu hanyalah cara yang berbeda mungkin yang diciptakan Allah agar kita dapat meraih sukses di masyarakat kita ini. Tuhan memberiku kehidupan ini karena yakin aku bisa menjalaninya.